Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iradio.oum.edu.my. Dan pastinya bersama dengan Fatin di sini untuk segmen pengajian Islam. Dan kita menggunakan modul ABSQ2103 Ulum Al-Quran. Dan pastinya pada pagi ini Fatin ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk minggu ini. Okey Ustaz, pada minggu lepas kita ada kongsikan berkenaan dengan kelebihan untuk kita mengetahui asbabun nuzul. Mungkin ada yang terlepas untuk mendengarkan segmen kita pada minggu yang lepas. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sedikit berkenaan dengan segmen kita yang lepas. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru pelatih dan pendengar sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini kita berjumpa lagi dalam ruangan ini untuk kita bincangkan mengenai Al-Quran lah, ya, iaitu modul yang bernama Ulum Al-Quran. Tajuk kita minggu lepas ialah apa dia, ya? Kelebihan mengetahui Asbabun Nuzul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah bincang dulu tentang Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul maksudnya sebab-sebab turun ayat. Jadi kita ketahui bahawa ada beberapa jenis ayat ni dia diturunkan ada sebab. Sebabnya misalnya orang bertanya ataupun kena berlaku satu perkara, maka Allah pun turunkan ayat itu. Jadi persoalan sekarang ni apa kita tadi, kelebihannya. Apakah kelebihan kita mengetahui asbabun nuzul? Kelebihannya kita tahu peristiwa di sebalik ayat itu. Itu yang paling penting. Misalnya kita katakan ayat satu surah At-Tahrim. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Maknanya, wahai nabi, kenapa kamu mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu? Hanya kerana untuk menuntut keredaan, kesenangan daripada isteri kamu. Jadi Allah bertanya macam tu. Jadi kenapa ayat macam ni, ya? Soalan kita. Kalau orang yang baca Quran, kenapa macam ni pula, ya? Kenapa tuan tanya Nabi macam itu? Apakah yang berlaku sebenarnya? Nabi haramkan apa? Oh, jadi baru kita tahu. Rupa-rupanya ada perkara lain di sebalik ayat itu. Antara perkara yang kita bincang dahulu ialah Nabi pernah bersumpah tak mau minum satu jenis air. Kan? Jadi Nabi ni setiap petang selepas asar dia biasanya akan berjalan menziarah semua isteri dia. Dia pergi isteri yang pertama, pergi yang kedua, ketiga, semua dia pergi habis sampai yang penghabis lah. Dan dia pergi sekejap, lepas tu dia pergi pula kurang sekejap, dia jumpa semua isterinya. Itu kata Nabi tu adil, ya. Jadi di antara sebuah rumah yang dia pergi tu, dia minum satu jenis air. Jadi air apa kita tak tahulah, ni air Arab. Air itu agak berbau sikit, tapi bukan berbau macam air kita ni, bau sikit lah kot. Dari balik ke rumah yang penghabis ni, rumah Hafsah dengan Aisyah, mereka tanya, ya Rasulullah, aku minum apa ni? Aku pergi masa depan tadi, minum apa ni? Aku minum gini. Kami tak nak lah, bau lah. Tak sedap lah bau. Bila isteri dia kata macam tu, Nabi berkata, wallahi aku tak minum lagi. Wallahi aku tak minum lagi. Jadi wallahi tak minum lagi tu maknanya bersumpah. Sumpah tak minum. Jadi sedangkan benda tu benda yang dihalalkan, kenapa Nabi bersumpah tak mau minum? Seolah-olah diharamkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah tegur Nabi. Lepas Nabi kata macam tu kepada rasanya, turunlah ayat, ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa kamu mengharamkan barang yang dihalalkan oleh Allah kepada kamu? Kenapa? Tabtaghi mardata azwaji, adakah itu hanya untuk mendapatkan kesenangan isteri kamu saja? Jadi bila kita tahu asbabun nuzul, jadi maknanya kita dapat mengetahui apa yang ada ataupun apakah peristiwa sebalik itu. Sebalik ayat-ayat itu. Itu maknanya kebaikan ataupun kelebihan kita mengetahui asbabun nuzul. Sama juga ayat yang kita dah baca selalu. Kalau orang pergi ke Mekah ni, ayat ni dia mesti baca. Apa dia? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah.
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Ini kalau kita pergi ke buat haji ke umrah ke, setiap kali kita sa'i atau safar dengan marwah, kita mesti baca yang ni. Nak sampai ke daripada safar, nak sampai bukit marwah tu kita akan baca. Berulang-ulang lagi kita sampai. Inna safa wal marwata min sya'airillah, wa man hajjal baita awi atamara, fala junnah alaihi an yattaw bihima, an yattawafa bihima. Ulang-ulang. Kenapa ulang ni? Kenapa kata? Makna dia apa? Inna safa wal marwata min sya'airillah. Sungguhnya safa dan marwah tu satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang pergi mengerjakan haji ataupun melakukan umrah, fala junah alaihi an yatawafa bihima, tak salah, tak mengapa ada tawaf di antara keduanya, berjalan antara safa marwah, safa marwah, tak salah, tak salah. Kenapa nak salah pula ni? Ni buat ibadat kenapa salah? Sebab pada zaman dahulu, zaman mula-mula Islam, zaman mula-mula sahabat pindah ke Madinah, bila pergi semula mengerjakan umrah di Mekah, berhala masih ada lagi di mana? Di bukit, keliling Kaabah lah. Di Bukit Safa dan Bukit Marwah. Di Kaabah tu hal. Di Bukit Safa, Bukit Marwah ada berhala. Jadi bila duk sa'i tu pergi Safa, pergi Marwah, sahabat tanya macam duk hormat, menghormati dua berhala yang besar di Safa dengan Marwah. Satu nama Nailah, satu nama Usaif. Jadi sahabat tak senang. Ya Rasulullah, kami tak seronok lah duduk apa nama ni, duduk sa'i ni. Pergi sana jumpa Usaif, pergi sana jumpa Nailah. Kita tak sembah bahala, tapi kenapa bahala itu? Nabi pun tak jawab, Nabi tak tahu nak kata apa. Tuhan yang Quran mengatakan tak mengapa. Sopan maruah ni dia antara tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kamu berjalan jalan. Ada apa itu jangan ambil tahu, jangan perhati pun, jangan tengok pun. Jadi bila kita tahu sebab turun ayat, dapat apa menuzul, kita dapat mengetahui perkara atau peristiwa yang ada atau yang berlaku di sebalik ayat itu. Itulah di antara kelebihan-kelebihan yang kita bincang dulu. Mengetahui tentang asbabun nuzul ini. Okey, Ustaz, itu pada perbincangan yang lepas. Jadi untuk hari ini mungkin Ustaz boleh kongsikan topiknya. Hari ini kita nak bincang sikit tentang apa ya? Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Topik yang seterusnya dalam modul kita ialah sebab album ni juga bukan. Nuzul Quran bukan. Nadia ya. Ini ko. Kita akan bincang hari ini ialah tentang kelebihan mengetahui asbab nuzul. Bukan ke? Dah lepas dah, Ustaz. I see. Hari ini kita nak kongsikan dengan pendengar nuzul Al-Quran, Ustaz. Oh, makna nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran. Itu asbab nuzul. Hari ini apa dia yang katakan nuzul Al-Quran. Okey, Ustaz, kita berhenti hal ketiga. Kita kembali ke selepas ini. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UiM Rentasi Minda Anda. Berhenti ke hal ketiga. iRadio UiM Rentasi Minda Anda. Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Pak Tim di sini bermula jam 10 pagi hingga 11 pagi nanti untuk segmen Ulum Al-Quran. Dan hari ini kita kongsikan dengan anda tentang topik yang kelima di dalam modul ini, ABSQ 2103, iaitu berkenaan dengan nuzul Al-Quran. Dan bersama dengan Fatin pada pagi ini, tetamu ismua kita iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey, Ustaz, mungkin kita boleh lanjutkan perbincangan kita tentang nuzul Al-Quran ini. Apakah yang dimaksudkan dengan nuzul Al-Quran? Ustaz boleh kongsikan atau kupaskan dengan lebih lanjut lagi. Baik. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk kita pagi ini ialah nuzul Al-Quran. Sebelum ini kita bincang tentang kenapa Al-Quran turunkan kan, ataupun asbabun nuzul. Sekarang ni nuzul itu ni apa dia? Makna nuzul Al-Quran ialah turunnya Al-Quran. Tapi turun Al-Quran bukan Al-Quran itu turun sendiri macam apa? Macam salji itu tidak. Macam daun pokok daun bercebuah luar, tidak. Al-Quran turun itu maknanya diturunkan. Walaupun kalimahnya sebutannya nuzulul Quran, maksudnya turunnya Al-Quran, terjemahnya turunnya Al-Quran, tapi bukan dia turun sendiri. Dia dibawa turun. Itu maksudnya masuk nuzul Al-Quran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang kita dah bincang pagi ini ialah tentang bagaimana ia turunkan. Baik.
bagaimana, bila dan di mana. Yang kita nak bincang nuzul Al-Quran ni ialah nuzul Al-Quran pertama kali. Sebagaimana kita ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang yang baik. Dari kecil ni dia memang seorang yang manusia yang baik, tak pernah melakukan benda yang tak elok, yang tak baik, walaupun dia hidup di dalam masyarakat jahiliyah yang mana masyarakat jahiliyah ni semuanya melakukan dosa dalam hidup mereka. Tapi Nabi lahir dalam masyarakat tu, dia tidak melakukan semua tu. Itu dia jadi orang baik. Daripada kecilnya, mudanya, dewasanya. Kecilnya dia menjaga ikut bapa saudara dia, dewasa pun menjaga ikut bapa saudara dia. Kena dia berkahwin, beranak pinak macam walai lah, sampai ke mereka umur 50 lebih barulah dia menerima wahyu. Wahyu pertama. Jadi wahyu itu yang dikatakan dalam Al-Quran. Jadi sebelum Nabi menerima wahyu, dia yang pertama kali dia panggil mimpi. Mimpi ni macam-macam, kita bermimpi juga. Mimpi kita macam-macam. Merepek pada. Tapi Nabi mimpi ni mimpi yang baik. Dalam kitab Ulum Al-Quran atau kitab apa nama Ulum Al-Quran dipanggil Ar-Ru'ya As-Sadiqah. Ar-Ru'ya As-Sadiqah ataupun Ar-Ru'ya As-Salihah. Maknanya mimpi yang baik. Apakah mimpi yang baik? Jadi Nabi malam tu dia tidur, dia bermimpi nampak satu keadaan yang cerah, hening. Cerah macam mana? Bukan cerah tengah hari, cerah macam pagi-pagi itu sebelum matahari naik, naik fajar dulu. Sebelum matahari naik kita nampak matahari tak ada lagi. Terang. Tu warna yang terang tu ataupun keadaan yang terang tu menyeronokkan. Macam kita mungkin lakuk satu hari pergi petang-petang pergi ke mana ke kata pilot nak tengok bagaimana matahari terbenam. Ya, macam di Malaysia ni kita nampak matahari terbenam tu, matahari turun sampai bawah tu kita nampak matahari dalam air tu. Bila air tu berombak, kita nampak matahari berombak macam tu. Indahnya. Tapi Nabi bukan tengok di laut, di padang pasir. Tapi dia tengok, dia mimpi ni, mimpi di kaki langit cerah putih yang menggembirakan. Sejak tu dia rasa, dia rasa macam sesuatu. Akhirnya dia ambil keputusan nak jauhkan diri daripada masyarakat. Sebab masyarakatnya tu masyarakat jahiliyah, hidupnya macam itulah. Nak cerita panjang tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian pun dah tahu apa yang kita kata jahiliyah. Jadi Nabi nak elakkan diri dia daripada duduk dalam masyarakat ni, dia pergi jauh daripada Makkah. Jauh ke mana tu? Ke Gua Hira. Gua Hira tu dekat mana ya? Gua Hira tu dipanggil Jabal Nur. Jabal Nur, Bukit Cahaya. Ia ada sebuah bukit di selatan, bukan selatan ke belah mana, aku tak ingat dah. Tapi di luar kota Mekah lah, lebih kurang 4 km, 4.2 km daripada pekan Mekah. Bukit tu tinggi, kita nak panjat dia makan masa 2 jam 45 minit. Nak panjat bukit baru tu, baru sampai ke puncak, sampai lah ke bukit tu. Di bukit tu ada lubang lah, gua, yang kita panggil gua tu, gua batu lah. Nabi duduk situ. Cuba kita bayangkan bukit tu jauh daripada orang ramai. Jauh daripada bandar, tidak siapa pun tak ada. Duduk di atas seorang-seorang tu nak buat apa? Kalau kita pun tak berani. Jadi Nabi duduk situ untuk apa? Untuk menjauhkan diri daripada masyarakat, masyarakat jahiliah yang macam-macam amalan yang tak baik. Dia merenung, dia berfikir dan dia beramal mengikut amalan-amalan yang dia dapati daripada dulu ni, iaitu lah keadaan-keadaan Nabi Allah Ibrahim AS. Walaupun mereka kebanyakan orang menyembah berhala, tapi Nabi ini mendapat sedikit cara amalan. Warisan daripada Nabi Allah Ibrahim. Kita tak tahu lah apa dia, tapi kitab kata macam itulah. Nabi duduk beramal, berzikir ke apa, kita tak tahu. Dia merenung, kenapalah masyarakat aku jadi macam ni. Kenapa masyarakat aku suka bunuh orang? Bunuh orang tu adalah bunuh anak kecil-kecil. Beranak saja dia bunuh, beranak saja dia bunuh. Bunuh tu pula dengan cara yang sangat kejam. Kambus hidup-hidup. Kambus hidup-hidup. Jahiliah lah tu. Sekarang pun berlaku di masyarakat kita sekarang ni. Kecil-kecil dia buang, tapi dia tak kambus. Dia buang dalam besen, buang dalam jamban, dalam beg. Ini jahiliah juga namanya. Jahiliah moden. Yang moden punya pelbagai cara ni.
Jadi Nabi nak merenungkan keadaan masyarakat dia macam tu, kenapa dia macam ni, macam aku nak buat, aku nak tolong macam mana, kalau aku cakap ada kawan mau dengar. Agaknya begitulah ya apa Nabi fikir. Pelbagai persoalan di dalam kepala Nabi ketika. Jadi bila dia jauhkan dari itu, dia banyak melakukan ibadat-ibadat yang ada pada masa dulu. Kita tak tahu, tak dapat cerita apakah jenis ibadat sembahyang, macam mana kita tak tahulah. Tapi Nabi beribadat. Baik. Itu bila tu selepas dia bermimpi. Dia datang 2 minggu, dia balik balik untuk mengambil bekalan. Bekalan masa tu bekal dia ada lemak tak ada. Yang ada ialah buah-buah kurma, buah tin, buah-buah lah. Buah kurma ni makan dia tahan, dia tak apa. Dia tenaga tu tenaga. Kita still ada. Buah kurma, buah tin. Buah tin ni kita buah yang berkat. Itulah yang Habib bawa, sedikit air sejuk, ada juga sedikit susu tu bekal. Sebagai bekalan lah untuk bekalan. Beberapa hari di susu tak lama-lama dia basi kan. Tapi air lah. Maka Nabi duduk itu, bila habis 2 minggu dia balik pula ambil bekalan. Datang pula balik tu bukan senang berjalan kaki. Empat batu berjalan kaki ni paling-paling cepat pun 20 minit. Itu cepat lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, itu adalah Nabi. Kemudian setelah beberapa lama dia bersendirian dalam gua tu, pada suatu malam, ini yang dikatakan malam Nuzul Quran. Jadi pada malam itu yang ulama tafsir Mujarrah mengatakan berlaku pada malam 17 Ramadan. Malam 17 Ramadan, Nabi seorang-seorang duduk di gua Hira. Pada malam itu tiba-tiba datang satu lembaga kepadanya. Datang lembaga itu memeluknya. Cuba kita bayangkan, kita duduk seorang-seorang dalam gua, tiba-tiba datang lembaga yang tak kenal. Kalau rupa manusia tak apalah, ni manusia. Kalau rupa binatang apa, serigala ke, rimau ke, apakah, tiba-tiba bukan manusia, bukan binatang, apa dia tak tahu lagi macam mana. Nabi seorang yang tahu macam mana rupanya. Orang tu datang peluk Nabi. Peluk tu pun tengok pun kita terkejut lah, terkejut besar lah, pensan kita ni. Tapi Nabi tak pensan, dipeluk. Kemudian dia peluk tu, kuat peluk tu. Nabi kata sampai aku nak melapas pun tak boleh, lemah nak melapas pun. Dia kata ikhra, dia peluk-peluk, dia lepas kata ikhra. Nabi dalam tergigit-gigit ketakutan, dia kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Dia tarik pula, dia peluk lagi kuat-kuat, dia peluk, lepas pula ikhra. Nabi kata ma ana biqari, aku tak tahu baca. Lepas tu dia peluk lagi sekali, bagi kali yang ketiganya, dia kata ikhra. Nabi berkata macam tu juga, ma'ana biqur'an. Dia terus baca, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Nabi ini Allah bagi kekuatan kepada dia, dengar sekali saja, dalam ketakutan tu pun terus ingat, hafal lah kita kata. Terkejut tu, lembaga tu pun hilang, Nabi pun turun gua lari balik. Ketakutan. Macam mana turun gua tak tahulah. Tapi mana cepat dah turun. Dan sampai ke bawah rumah. Dan berjalan balik ke Mekah, Al-Mukarramah. Sampai di rumah, dia kata Zambiluni. Selimutkan aku. Menggigil. Jadi Khadijah sini berkata, kenapa ni? Tak cakap dia juga. Khadijah pun peluk dia, selimut dia. Sampailah beberapa lama sampai Nabi tenang. Baik. Itu namanya peristiwa pertama kali nuzul Al-Quran. Al-Quran turunkan, itulah pertama kali Al-Quran turunkan pada malam 17 Ramadan. Mengikut pendapat ahli sejarah. Semasa Nabi kita SAW berada di Gua Hira. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pendengar sekalian, itu sebahagian daripada ayat yang kita nak bincang ni tentang tajuk nuzul Al-Quran. Sebentar lagi Ustaz akan kongsikan dengan lebih lanjut lagi kenaan nuzul Al-Quran ini. Dan untuk itu kita berhenti dah seketika, kita akan kembali lagi selepas ini, jangan ke mana-mana.
Semestinya anda masih lagi bersama dengan Fatin untuk segmen pengajian Islam. Dan hari ini kita berkongsi dengan anda tentang nuzul Al-Quran. Dan kita telah pun mengetahui tentang sedikit yang telah Ustaz Yusof kongsikan dengan kita berkenaan dengan bagaimana penurunan Al-Quran itu. Sebenarnya Ustaz, ya, tadi Ustaz dah kongsikan ceritanya terhenti di masa Nabi. Dan juga isterinya Siti Khadijah berjumpa dengan Waraka bin Naufal. Dan Waraka telah pun berkongsi sebenarnya cerita yang akan berlaku di hadapan. Kerana beliau adalah seorang ahli kitab yang telah mengkaji kitab Injil, Ustaz, eh? Okay. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan nuzul Al-Quran kita pada pagi ini. InsyaAllah. Jadi yang kita bincang tadi sampai ke situ Nabi kita menerima wahyu yang pertama. Jadi setelah Nabi menerima wahyu yang pertama ini, iaitu apa nama, Al-Alaq. Nabi masih juga lagi pergi ke gua tu. Bukan dia berhenti, dia bukan takut tak pergi, dah. Dia masih lagi pergi kembali ke gua. Dia masih merenung lagi, masih memikirkan lagi. Di samping itu, dia bila balik ke masyarakat dia, ke rumah dia, lepas tu dia mulalah duduk di rumah. Kemudian dia mengajak isteri dia buat baik. Jadi pada ketika itu Ustaz, dia belum lagi menyampaikan kepada Sebab lepas itulah ulama-ulama pun kata ayat yang pertama ni, surah Al-Alaq ni melantik Muhammad sebagai Nabi. Nabi, bukan Rasul lagi. Bukan Rasul. Jadi Nabi tu dia beramal untuk diri dia. Untuk diri dia sendiri. Untuk dia dia beramal. Cuma yang dia ajak keluarga dia saja. Amalan itu mengikut sebuah kitab yang saya baca. Semayang dah ada. Nabi semayang 2 rakaat pagi, 2 rakaat petang. Kita tu kata macam tu lah. Jadi dia ajak isteri dia, mai semayang ikut aku. Lepas tu anak-anak dia pun ikut semayang. Jadi Nabi dalam rumah dia melakukan semayang berbeza dengan apa yang berlaku dalam masyarakat dia. Yang dilakukan oleh orang Arab. Ali bin Abi Talib ni duduk rumah Nabi. Pasal apa? Semasa Nabi kecil-kecil dulu duduk rumah Ali dengan Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara Nabi. Dia ni anak ramai, 10 orang anak dia. Jadi dah orang miskin, anak ramai, Nabi tumpang lagi. Jadi sekarang Nabi dah berkahwin, Nabi married Ali, yang kandung dengan aku pula. Jadi Ali dengan Nabi. Jadi Ali tengok Nabi ni lain macam. Buat sembahyang lah. Perubahan yang berlaku. Dia kata ni buat apa ini? Dia kata ikut kami. Ini nama dia sembahyang. Ini nama dia solat. Bukan macam ramai-ramai pada waktu tu. Nabi pun ikut Nabi solat macam tu. Jadi apa nama, Ali ni dia kecil lagi. Lepas tu dia digelar karramallahu wajhah. Pernah dengar ada orang sebut? Pernah, Ustaz. Nah, biasa orang kata bila sebut sahabat Nabi, kita kata radallahu anhu. Ali ni kita boleh kata radallahu anhu, kita boleh kata juga karramallahu wajhah. Maksud karramallahu wajhah, Allah memuliakan mukanya. Sebab Ali dari kecil tak pernah sembah berhala. Sebab dia masuk Islam kecil-kecil lagi. Jadi dia duduk di rumah Nabi ni, dia kecil lagi lah, 10-11 tahun tu dah pun semayang ikut Nabi. Percaya kepada Allah Ta'ala, bukan berhala-berhala. Jadi rumah Nabi ni rumah yang apa, beramal lah. Itulah hidup dia. Nabi pun sekali-sekali pergi juga ke Kuah, pergi ke Gua Hira beribadat sana, balik mengajar anak-anak isteri dia. Satu hari tengah-tengah dia jalan balik, terdengar suara panggil dia, "Ya Muhammad, Ya Muhammad." Nabi cari, di mana suara ni tengah berjalan tu, tak ada apa. Tiba-tiba langgung-langgung kata, nampak lagi makhluk ni. Ya Allah, makhluk yang dulu jumpa dalam gua sekarang ni datang duduk macam duduk atas buaya, tergantung-gantung antara langit dan bumi. Tergantung-gantung langit dan bumi. Rupanya datang kat dia malam tu. Terkejut besar lagi lah dia. Nampak tu dia pun tengah jalan balik ni. Lagi cepat jalan, cepat-cepat balik sampai rumah. Sampai rumah dia kata, dah siru ni. Selumukan aku, selumukan. Tadi Zamirul ni, selumukan. Sekarang dah siru ni. Selumukan tutup muka. Takut, menggigil takut. Kenapa pula ni? Dia kata, datang pula orang tu, datang pula. Datang ke mana? Tengah jalan aku nampak. Jadi Nabi pun tidur tenang. Lelaplah kot. Lama dah Nabi pun dah tenang. Tiba-tiba terdengar suara dalam rumah dia. Suara ni suara yang dengar dalam gua dululah. Ya. Dulu dalam gua dah dengar suara tu.
Dan nampak awalnya, tadi nampak awalnya tergantung-gantung. Sekarang dengar suara pula. Dengar suara panggil. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, warabbaka fakabbir, wathiyabaka fatahhir, warrujza fahjur, wala tamnun tastakthir. Ini surah Al-Muddathir. Ya. Maknanya, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang muslimat, orang yang muslubung. Qum fa'anzir, bangunlah bangun dan pergi bagi pengajaran kepada keluarga kamu. Warabakah fakabir, dan kamu hendaklah membesarkan Tuhan dengan melakukan ibadah ibadahnya. Wasiyah bekah fatahir, dan bersihkan pakaian kamu. Ha, jadi nak pergi nak jumpa orang ni, nak sampaikan ajaran ni kena bersih dulu. Sebab itu kita nak berceramah pun kena pakai elok. Nabi pun Tuhan tu bersih. Pergi elok lah maknanya. Wasiyah bekah fatahir, warujza fahjur, yang tak baik tu tinggalkan. Barang-barang tinggalkan. Wala tamnun tastaksir, janganlah pula kamu beri sesuatu untuk mendapat yang banyak. Itu salah, tak boleh buat macam tu. Jadi ayat ni memanggil Nabi supaya pergi berdakwah. Berdakwah kepada keluarganya. Ha, sebelum itu tak kata apa pun, Qira bismillahirrahmanirrahim saja. Maksudnya untuk Nabi sendiri. Nabi, sebab itulah kita perlu Quran. Dia kata ayat Qira tu dia kata lin nubuwah. Untuk nubuah maknanya melantik Muhammad sebagai Nabi. Tapi yang Al-Muddathir ni lir risalah. Melantik Muhammad sebagai Rasul. Untuk menyampaikan wahyu-wahyu ini. Baik Nabi pun sampailah wahyu dia. Keluarga dia. Keluarga dia selain dari rumah ni. Rumah ni keluarga ni, keluarga yang luar tu, Bani Hashim. Tu ada kumpul orang ramai-ramai di bukit. Bukit apa nama tu? Jabal Qubais. Orang datang semua ramai-ramai. Dia kata, mau tak aku nak beritahu kepada kamu? Kamu percaya tak kalau aku begitu kata belakang bukit ni ada musuh? Mereka kata kami percaya sebab aku orang baik, orang ni alamin. Lepas tu dia beritahu bau. Aku nak beritahu kepada kamu. Percaya ada Allah Ta'ala di kuasa yang berkuasa, bukan berhala-hala Tuhan kamu. Itu yang marah ni. Inilah mulanya Nabi menyeru. Menyeru untuk menyeru. Sama-sama. Jadi mereka marah kepada Muhammad sebab mengatakan berhala-hala tu tak guna. Sedangkan Nabi ni menyeru yang betul. Inilah pertama kali dia menyeru. Menyeru inilah dia sebagai Rasul. Sebelum tu dia tak menyeru. Tak menyeru tu sebagai Nabi. Cuma kalau rumah dia ikut dia sajalah. Jadi ulama ulum Al-Quran membuat rumusan bahawa nuzulul Quran, nuzulul Quran pertama kali iaitu Iqra' Bismi Rabbik yang berlaku pada malam Al-Qadar dalam bulan Ramadan, itu melantik Muhammad sebagai Nabi. Kemudian datang pula lepas itu beberapa hari, beberapa lama, beberapa minggu, Jibril datang ke rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masa dia tengah tidur tu. Takut terkejut tu. Panggil dia, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ini memerintah Nabi supaya pergi menyeru kepada kaumnya untuk beriman kepada Allah Taala. Itulah dia nuzulul Quran. Dua ayat yang pertama ini melantik Muhammad sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Kemudian barulah turun-turun ayat yang lain-lain kan, menambahkan lagi sampailah beberapa tahun. Sampai dah lengkapnya penurunan ayat 23 tahun. Itu dia Ustaz berkenaan dengan nuzul Al-Quran terlapan dan lebar pun Ustaz kongsikan, dan kita insyaAllah menjadi sedikit pengetahuan lah, ilmu pengetahuan kepada semua pendengar di luar sana. Dan insyaAllah kita jumpa lagi Ustaz pada minggu hadapan dengan topik yang lain pula dalam modul yang sama, ABSQ 2103 Ulum Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudi hadir. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.